Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas First Impression Carry Tigo 4 Pro apakah bisa lebih menarik dari rivalnya? Brand Carry asal China dipastikan akan kembali ke tanah air dalam waktu dekat sekaligus membawa beberapa produk andalannya. Didominasi dengan model SUV, salah satu lini yang bakal diperkenalkan oleh Carry adalah nanti Carry Tigo 4 Pro. Tigo 4 Pro sendiri merupakan SUV kompak B-segmen dengan bentuk yang lebih sporty dari Tigo 4 biasa, serta memiliki fitur lebih lengkap dengan informasi selain negara asalnya China. Calon pesaing Honda HR-V tersebut juga dipasarkan di Rusia, Italia, Amerika Selatan, dan juga Afrika. Melihat lebih dekat Carry Tigo 4 Pro yang lebih dulu diperkenalkan di Afrika Selatan, mobil dengan desain macho sekaligus sporty tersebut sekilas seperti Tigo 7 dan 8 khususnya dari segi fasia. Di tengahnya terdapat logo Carry serta grill besar berbentuk hexagonal atau heksagonal dengan pola berlian yang unik. Mesin dan grillnya di bagian ini juga dirancang dengan banyak lubang berbentuk berlian yang menyempit ke arah logo di bagian atas kisi-kisi untuk menciptakan efek 3 dimensi. Setiap berliannya dilengkapi dengan chrome brickwork untuk memberikan Tigo 4 Pro tampilan sebagai SUV kelas atas yang berbeda daripada lainnya. Oh ya, untuk grillnya disebut atau tersebut diapit dengan lampu utama berproyektor yang dijuluki Cherry Crystal Diamond. Tidak hanya itu, guna meningkatkan visibilitas berkendara di malam hari, sekaligus memberikan tampilan mewah di kedua ujung bumper tersebut, lampu LED daytime running yang dilengkapi aksen chrome. Melirik bumper pada bagian keluarnya, Cherry Tigo 4 Pro turut memperoleh underguard yang ditaburi warna abu-abu doff serta kombinasi warna merah dengan menampilkan kesan sporty seperti yang bisa dilihat pada bonetnya. Mobil ini juga memiliki lipatan yang kuat sekaligus beroto dengan desain menurun dan juga terintegrasi dengan bagian depannya. Bergeser ke sisi sampingnya, mobil ini hadir dengan lipatan yang kuat serta garis tegas baik dari seat crate, fender depan belakang, serta pinggangnya. Elemen desain yang memiliki semakin terlihat gagah berkat dipadukannya roof rail di bagian atap seolah juga terintegrasi sehingga menciptakan desain yang dinamis sekaligus sporty. Perlu dicatat bahwa Carry Tigo 4 Pro memiliki kaca spion yang dapat disetel secara elektrik dan varian teratasnya mendapatkan tambahan fitur retractable untuk lingkar rodanya. Mobil ini disematkan velg alloy berukuran 17 inci berwarna gelap dengan bentuk yang sporty. Di bagian buritannya, mobil ini memiliki bentuk gambot namun terlihat kekar dengan desain yang diterima. Untuk stop lampnya sendiri juga sudah menggunakan teknologi LED yang terkesan begitu modern dan tak tertinggal adanya spoiler dengan high mount stop lamp serta sharpening antena di atasnya. Tak tertinggal untuk menampilkan kesan yang prestius, di tengah pintu bagasi disematkan garnish berlapis chrome serta identitas logo Carry di tengahnya. Bicara soal bumper, bentuk yang ditampilkan terlihat berotot sekaligus sporty berkat adanya underguard serta dummy berubah atau berupa lubang muffler di kedua sisinya. Kemewahan interior Carry Tigo atau Tigo 4 Pro langsung terasa ketika pertama kali membuka pintu. Tak hanya menerapkan informasi secara real-time, pusat informasi juga selalu menampilkan informasi sejumlah tekanan angin pada ban yang merupakan fitur dari Tire Pressure Monitoring System.
Di bagian center luster pada dashboardnya berbentuk lapang, terdapat head unit model floating berukuran 10,25 inci dengan mendukung konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Dua port USB di depan dan satu di belakang, DVD dan konektivitas Handwire Bluetooth. Dan pada sistem infotainmentnya juga dapat menampilkan gambaran secara visual dari bagian belakang saat mobil mundur. Untuk menghasilkan kualitas suara yang baik, sistem audionya dipadukan dengan 4 buah speaker yang diletakkan di setiap pintu, kecuali tipe atasnya mendapatkan tambahan 2 buah speaker dengan kualitas lebih jernih atau lebih jernih dan stereo. Terakhir, varian paling mahalnya untuk memperoleh jok kulit yang kursi pengemudi yang dapat diatur secara elektrik.